Nah, di sini kalian bisa lihat saya sudah mendapatkan 0,0007 dogenya ya. Nah, di sini itu kalian bisa untuk melakukan penarikan, kalian tinggal klik withdraw aja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing tentang sebuah website di mana di website itu kita bisa mining koin kripto gratis ya teman-teman ya. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan ya lumayan lah penghasilan tambahan berupa koin kripto yang bisa kita tukarkan ke rupiah nantinya teman-teman. Nah sekarang langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Websitenya adalah autofaucet.org teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah websitenya. Buat kalian yang penasaran linknya, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik di situ teman-teman. Nah, sekarang langsung aja buat kalian yang belum melakukan pendaftaran di website ini, kalian bisa langsung melakukan pendaftaran. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ingin mengecek ya, menunjukkan ke kalian apakah website autofaucet ini terbukti membayar atau scam nggak sih sebenarnya. Nah, kalian bisa cek di website namanya trustpilot.com ya teman-teman ya. Di website ini tuh sebenarnya fungsinya untuk mengecek apakah website penghasil uang itu bisa atau terbukti membayar atau enggak ya. Kalian bisa ketik di sini. Nah, ini sudah ada reviewnya ya teman-teman ya. Ada sekitar 49 review dan bintangnya juga masih 3,47 teman-teman. Jadi kalau kita lihat baca sekilas di sini, memang website ini terbukti membayar dan mencairkan dananya. Nah oke, sekarang kita langsung balik aja ke autofaucet ya. Nah kalian klik aja sign up di sini teman-teman untuk mendaftar. Kemudian kalian isikan username, email, password, dan confirm password. Nah untuk email ini sebisa mungkin kalian samakan dengan akun PayPal kalian ya, biar enak ke depannya nanti. Nah setelah kalian daftar, biasanya kalian akan diminta untuk konfirmasi atau aktivasi melalui email kalian ya. Kalian cek aja email, kemudian kalian activate teman-teman. Selanjutnya setelah kalian aktivasi, kalian tinggal login aja ya, seperti biasa. Nah ini adalah tampilan kalau kalian setelah login ya teman-teman ya. Dan di sini kalian ada beberapa hal yang harus kalian tahu dulu. Jadi di pojok kanan sini itu ada keterangan level kita ya teman-teman ya. Jadi saya ini masih level 1. Kemudian untuk bonusnya ini juga masih 0,001. Dan bonus ini seiring bertambahnya level akan bertambah juga teman-teman. Jadi otomatis semakin besar level kita, semakin tinggi kesempatan kita untuk mendapatkan hasil yang lumayan dari website ini teman-teman. Nah sekarang bagaimana sih cara menghasilkan uang dari website ini? Bagaimana cara miningnya? Kalian tinggal klik aja di sebelah kiri ini, free token, lalu kalian klik yang bagian mining, teman-teman. Nah, di bagian mining ini kalian bisa lihat ya, di sini ada beberapa tab, ada browser mining, ada GUI miner, kemudian command line, website plugin, dan convert. Nah, sekarang yang paling penting adalah yang akan kita fokuskan kali ini adalah browser mining, teman-teman. Kenapa? Karena browser mining ini kita bisa memining koin kripto itu dengan hanya browser di HP kita, teman-teman ya. Karena kan sebagian besar kalian hanya menggunakan HP kan, jadi nggak ribet harus pakai komputer dan lain sebagainya. Karena kalau GUI miner dan lain-lainnya ini, kalian perlu menginstal software dan menginstal di komputer kalian biar bisa jalan, teman-teman. Nah, sekarang kalian bisa turun sedikit ke bawah. Di sini itu ada namanya hashes ya teman-teman ya. Di hash ini ada konversinya. Maksudnya hash ini apa sih? Jadi mining ini itu kita menghasilkan hash, dimana hash nanti itu bisa kita tukarkan untuk satu FCT. Nah saat FCT ini token juga ya teman-teman ya. Jadi di token FCT ini nanti akan kita bisa tukarkan ke koin-koin yang lain teman-teman. Jadi urutannya gini, kita mining untuk mendapatkan hash. Kemudian setelah dapatkan hash, kita bisa tukar ke FCT token. Nah dari FCT token ini kita bisa tukar ke Dogecoin, ke Ethereum, ke Bitcoin, dan lain sebagainya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut aja, kita langsung turun. Di sini adalah browser mining ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat speed kita berapa, hash mined ini maksudnya yang sudah kita mining. Kemudian ada thread ini maksudnya untuk speed atau kecepatan ya teman-teman ya. Nah jadi kita itu bisa atur di sini teman-teman untuk thread-nya mau 4 mau 5. Nah ini tuh disesuaikan dengan kemampuan HP atau komputer kalian. Nah kita pakai aja yang default lalu kita coba start mining teman-teman. Nah kalian bisa lihat ini saya pasang thread 4 kemudian ada 31 hash per secondnya. Jadi saya mendapat 30 hash
per detiknya teman-teman. Ini kalian bisa lihat untuk hash mining ini udah jalan ya teman-teman ya. Nah, saya akan coba pause. Nah, dia harusnya akan masuk ke available hash ini teman-teman. Sekarang saya akan refresh ya. Nah, ini hasil mining hashnya tadi sudah masuk ke sini ya teman-teman ya. Jadi dari sini tuh kalian bisa kumpulkan, kemudian kalau kalian sudah memenuhi minimal 1 FCT yaitu 5200, kalian bisa convert ke SCT teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kalian tinggal klik aja di yang convert ini ya teman-teman ya. Nah, di tab convert ini kalian bisa lihat di sini kalian tinggal pilih ya reCAPTCHA, kemudian nanti token kalian itu, hash kalian itu akan ada di sini teman-teman, lalu kalian tukarkan menjadi berapa FCT, lalu kemudian kalian tinggal convert aja teman-teman. Karena di sini saya masih belum terlalu banyak melakukan di akun baru ini, belum melakukan banyak mining, jadi ini masih nol ya, masih belum bisa diambil teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat ya teman-teman ya, jadi dari hasil mining hash tadi itu sekitar 5710, hanya dalam berapa menit saja itu saya bisa tukar dengan 1 FCT token teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba tukerin ya, jadi reCAPTCHA ini, kemudian checklist, lalu convert. Nah, ini sudah converted ya teman-teman ya. Jadi lalu selanjutnya saya akan melakukan penukaran dari 1 FCP token ini ke dalam Dogecoin ya. Caranya gimana? Kalian bisa klik di faucet, lalu kalian klik manual claim di sini teman-teman. Nah, dari manual claim di sini kalian tinggal bisa lihat ke bawah, kalian tinggal pilih, saya di sini akan mencairkan melalui Dogecoin ya. Nah, di sini kalian bisa bebas kalian mau kemana, tapi saya di sini saya akan coba ke Dogecoin. Nah, di sini saya tinggal klik max aja ya. Jadi di sini itu saya mencairkan dari 1 FCP tokennya. Kemudian saya akan menerima estimasi 0,000078 Doge ya. Kemudian saya akan dapat bonus 0,000084 Doge. Nah, bonus ini itu biasanya kalian bisa dapatkan sesuai dengan level kalian ya teman-teman ya, yang di awal tadi saya jelaskan. Lalu selanjutnya di sini kalian bisa tinggal klik reCAPTCHA, lalu kalian checklist bahwa kalian bukan robot, lalu kalian claim teman-teman. Nah, ini proses klaimnya sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah mendapatkan sekian Doge ini. Nah, sekarang bagaimana cara mencairkan Doge ini ke dalam rekening kita atau e-wallet kita teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, kalian bisa lihat di kolom withdrawal di sini. Di withdrawal sini, di situ ada list beberapa Doge atau beberapa koin. Nah, di sini kalian bisa lihat saya sudah mendapatkan 0,0007 Doge-nya ya. Nah, di sini itu kalian bisa untuk melakukan penarikan, kalian tinggal klik withdraw aja, teman-teman. Oke, dari withdraw di sini sudah jelas ya, di sini ada available balance kita berapa, kemudian total withdraw kita berapa, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ke bawah, minimum amount untuk melakukan penarikan itu di sini ada, bisa ada dua ya, dari ke faucet pay atau ke direct withdrawal. Direct withdrawal ini kita bisa ke Indodax, ke Binance, ke toko kripto, itu bebas tergantung kalian punyanya e-wallet apa yang ada di Indonesia teman-teman. Nah, saran saya di sini kalian withdrawnya melalui direct withdraw aja ya, jangan gunakan yang faucet pay. Kenapa? Ya memang kalian bisa lihat di sini faucet pay itu minimumnya kecil, kemudian transaction fee-nya juga gratis. Tapi nggak enaknya di faucet pay ini nanti kalian akan kesusahan untuk mencairkan ke rupiah, karena ada minimal account atau minimal nominal yang bisa kalian cairkan ke rupiah teman-teman. Nah, sedangkan di withdrawal ini, di Doge ini kalian bisa bebas ya. Nanti kalau udah masuk ke Indodax, kalian bisa mencairkan berapapun nilainya teman-teman. Nah, sekarang caranya bagaimana mencairkannya? Kalian tinggal pilih teman-teman, di sini kalian mau apa? Saran saya pakai direct ini tadi. Lalu ini amount-nya kalian klik max, kemudian kalian klik reCAPTCHA, lalu kalian withdraw. Nah, karena di sini itu untuk direct minimal 3 Doge, otomatis saya masih belum bisa ya. Jadi kalian nanti kalian kumpulkan aja, nanti kalian langsung withdraw aja teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas lagi masalah yang untuk masalah progress level ya teman-teman ya. Jadi di sini itu kan ada 160 poin yang dibutuhkan untuk naik level agar level kalian ini naik, kemudian kecepatan mining kalian naik, dan kemudian bonus yang kalian terima ketika withdrawal juga naik teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana? Kalian harus mengumpulkan poin ini. Poin ini didapat dari mana? Kalian bisa lihat lagi di mining tadi itu. Oh, sorry teman-teman, adanya ada di ini teman-teman ya, di faucet manual claim. Di sini tuh kalian bisa lihat setiap 60 FCT token yang kalian dapatkan
Jadi kalian bisa mendapatkan 6 level poin ya teman-teman ya. Jadi poinnya itu didapat dari sini. Tapi ada banyak juga sih untuk cara mendapatkan poin. Di sini sebenarnya juga ada short link, out after wall, dan daily bonus dan lainnya juga ada. Di sini juga bisa menaikkan poin kalian. Teman, di sini kan kita fokusnya di mining ya. Jadi cara untuk di mining ya hanya dari sini teman-teman. Oke, semoga video ini bisa memberikan kalian manfaat ya. Jadi memang di website ini tuh nggak bisa bikin kalian kaya teman-teman. Nggak bisa bikin kalian banyak uang. Tapi ini hanya sekedar website untuk mengumpulkan ya pundi-pundi uang, hanya untuk menambahkan uang jajan atau penghasilan tambahan saja ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya, kalian bisa kaya dari website ini. Itu semuanya bohong teman-teman. Ini ya kalau ibarat kata buat dapat 100.000, 200.000 setiap minggunya ya bisa lah di website ini teman-teman ya. Ya mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.